survivor saat ini sudah pemasangan kasau di rumah itu. Dan kunjungan dari Pak Pendek. Wah, ini gimana kabar Pak? Woi, baik. Jalan-jalan lihat ini Pak ya? Ya, gimana? Ini. Gimana kalau Bapak melihat ini ya Pak? Pembangunannya ini sejauh ini Pak? Wah, yang ini. Bagus Pak ya? Sangat betul. Apa suka dari apa bagian pembangunan rumah ini Pak? Modelnya. Oh, modelnya. Pertama, modelnya ya? Baru. Kayunya memuaskan. Iya ya. Karena kayu-kayu bagus semua. Kayu bagus semua iya. Pak ya. Luar biasa. Dan modelnya juga memang lumayan lah. Kalau Bapak melihat kalau petani-petani lokal di sini Pak atau petani yang baru datang dari kampung datang ke sini, mereka bangun rumah seperti apa sih Pak seperti pada umumnya? Ya, apa pasang-pasang tarpal saja kayak begitu. Oh, apa adanya gitu iya. Pak. Yang penting ada tempat berlindung. Saya juga begitu. Tahun berapa? Mau tahun 2000 tahun 2000 pas-pas tahun 2000. Itu saya pasang tarpal lebih 3 bulan saya tinggal di situ sambil menebas. Tapi hingga akhirnya bisa menjadi sukses Pak ya? Ya, lumayan lah. Sudah punya kontrakan, sukses, sudah punya rumah beton di sini dan punya lahan yang cukup luas. Nah, ini. Jadi kalau dari ketinggiannya gimana Pak kalau Bapak melihat rumah ini? Bagus ini, bagus. Tidak juga terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Terlalu rendah. Enggak. Baik kalau jendela. Jalanan kan memang bagus juga. Iya. Halamannya bisa lebih luas gitu Pak ya. Luar biasa. Bagus ini posisi. Dan saat ini pemasangan kasau dilakukan untuk survivor. Pemasangan kasaunya sobat survivor. Karena materialnya semua sudah lengkap, jadi mungkin itu bisa membuat lebih cepat juga Pak ya. Selain itu pekerjanya 3 orang gitu Pak. Mau diketamkan atau bagaimana lantainya? Lantainya enggak, mungkin diratakan pakai yang anu saja. Iya. Dipasang saja baru ratakan. Iya, baru diratakan gitu kan Pak. Baru nanti kemudian karpetnya. Oh. Apa ini juga? Ya lah pulang dulu Bah. Wah, it looks like it's going to rain. Hopefully not. Oke. Saat ini pemasangan kasau sobat survivor. Masih terus pemasangan kasau. Pas pindah-pindah gitu kan? Iya. Itu kita gunakan nanti iya. Untuk proyek-proyek selanjutnya. Iya. Jembatan juga ini yang belum mulai di pembangunannya. Yang di SP itu kah? SP 9. Jadi ini genset untuk operasional kita nantinya. Oke. Lanjut. Iqbal.
Itu langsung terus ke bawah ya, Pak? Iya. Mantap. Ini kan buat ngukur yang sebelah. Ini. Hah? Iyalah, ini ji. Belah sana 10 biji lagi. Kok lupa aku pas nih paku. Hati-hati, Mas. Atasnya aja, atas. Sana. Sana ada di sini aja enggak apa-apa. Oke, sip. Kurang. Kurang. 3. Belah sana bawah. Tumpuk dulu. Thank you.
mantel lagi. Ambil loro sebelah. Kurang loro neh. Ini sudah sambungan ya. Pas ini. Sambungan kan kuih pas. Itu pas tekel tangan anu kan. Kena. Nah, dengan demikian semua kasau sudah dipasang. Besok tinggal pemasangan atap Sobat Survivor. Jadi lebih nyaman untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di bawahnya. Jadi pada saat pengerjaan atap, tentu segera pemasangan lantai dan dinding, karena kalau tidak itu bisa berbahaya kalau ada angin kuat. Ketika ada lantai dan dinding, maka otomatis bangunan ini bisa menjadi lebih kokoh, tidak goyang-goyang lagi. Dipasang, Pak. Gampang, Bu. Ya, kayak papa nih ganggu, guys. Wah, gampang banget dong ganggu papa belum. Dilepas aja. Belum bisa dilepas ya? Belum. Jangan dulu nih. Bahaya ya. Oke, tetap simak YouTube channel Asian Survivor.